semuanya fakta. Dan demikian saya boleh menulis. Anda tidak punya keinginan untuk bertanya kepada pihak. Kita tidak bisa menulis berdasarkan informasi sepihak dan sebagainya. Itulah sebabnya muncul istilah yang sekarang seorang pejabat misalnya begitu, atau seorang pesohor, public figure, bolehkah dia menerobos ke dalam rumah dari orang semakin turun gitu oplahnya kan, seiring dengan orang makin familiar dengan gadget ya, handphone, laptop dan sebagainya gitu. Tapi saya mau lihatnya secara lebih positif. Sebetulnya kan kita bisa media-media ini ikut dalam arus digitalisasi itu. Jadi go digital. Go digital artinya ya seperti yang teman-teman lakukan, membuat media-media yang berbasis digital juga gitu. Nah memang tantangan berikutnya adalah karena model bisnisnya pada umumnya media digital adalah mencari traffic. Semakin tinggi trafficnya, semakin bagus rankingnya, semakin ada pemasukan iklan, kira-kira begitu. Ini yang mengakibatkan kualitas jurnalisme kita menjadi turun. Mungkin kita teman-teman tahu yang ada berita clickbait ya, yang judul tidak sesuai dengan isi, berita-berita bombastis dan sebagainya. Nah ini mesti diseimbangkan. Jadi yang mau saya katakan adalah kita jangan meratapi media sosial dan media digital, tapi kita harus masuk ke sana. Kita harus masuk ke sana. Media sosial juga bisa kita manfaatkan sebagai penyebaran berita. Tapi pada saat yang sama, kualitas jurnalistik kita juga kita masih tingkatkan terus. Gitu. Jadi lebih sering turun lapangan, mematuhi kode etik, liputan-liputan yang bermutu, dan seterusnya. Ada lagi? Ya 800-900 itu berapa? Enggak, itu dalam setahun 800 lah ya, kalau mau dipakai angka 800 aja. Iya, 800 pengaduan. Nah, di setiap pengaduan itu bisa 2, kadang-kadang 1 orang melaporkan 2 media, 3 media, jadi bisa banyak gitu. Nah, itu yang saya katakan tadi, memang 90-95% itu isinya adalah liputan apa namanya pengaduan-pengaduan yang akhirnya dimenangkan oleh pengadu. Gitu, dimenangkan dalam pengertian medianya dinyatakan melanggar kode etik gitu. Tapi kan enaknya kalau di sekarang pelanggaran kode etik ya diselesaikan dengan etik juga, yaitu minta maaf dan rasa. Bisa masuk dalam panggung pun, bisa kita masuk, bisa dan boleh kita masuk dalam ruang tamunya. Sudah sembako, saya dari kalangan politisi ya, dari koalisi yang digerakkan oleh kelompok kesenian, oleh CKLK Sarina. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.